Umi mau pakai wheelchair. Karena gak capek. Jalan. Salam ala Muhammad. Mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai. Habis. Setelah dapat kabar ini sudah habis. Ana sangat menaruh hormat, sudah selesai. Yang mimpi guru besar kita, yang ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi anak-anak cukup ini aja yang anak rekam. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, menantu Habib Abdul Ghani bin Habib Abdul Al-Faghi, beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum. Begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham. Supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi bermaksud lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain. Kita doain. Ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak kan? Enak. Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-gebleknya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah.